Hai, nama aku Mutia Frilia dan aku dari Jakarta. Tujuan aku belajar bahasa Jepang di sini itu untuk bisa lulus N1 dan akhirnya bisa lulus N1 juga. Pelajaran di sini itu beda banget sama belajar di Indonesia karena di sini itu kita belajar bahasa Jepang tapi pakai bahasa Jepang. Walaupun begitu, pelajaran di guru-guru di Manabi itu cara ngajarnya itu benar-benar gampang banget untuk dimengerti. Jadi nggak perlu khawatir. Kehidupan di Jepang itu seru, tapi bukan cuma seru aja sih, capek. Capek banget, apalagi kan harus sekolah juga, harus kerja paruh waktu juga. Tapi kalau kalian bisa memanage waktu kalian dengan baik, jadi kalian tuh bisa menikmati Jepang juga, sekalian belajar bahasa Jepang juga. Selain juga itu, dari paruh waktu itu kalian juga bisa nyimpen dikit buat jajan di sini. Jadi, buat kalian yang masih ragu untuk belajar di Jepang atau enggak, itu enggak perlu. Apalagi kalau kalian belajarnya di Manabi. Di Manabi itu, lulus N1 itu bukan cuma mimpi, karena aku buktinya. Jadi, aku tunggu kalian ya di Manabi. Bye-bye.